Ayo, ada kenangan apa tentang sosok Mbah Kakung di mata Gus Azmi? Katanya kan Gus Azmi ini yang paling mirip masa mudanya Mbah Kakung, gantengnya. Amin. Kenangan apa coba? Jikalau sosok Mbah Kakung, beliau itu sosok yang tegas tapi penyayang banget. Tegas tapi penyayang. Masya Allah, kita semua merasakan itu, betul tidak? Jadi kalau ngomongin kenangan terbaik selama Azmi menginjak dunia Siddiqiyah ini, selama Azmi bisa mendapat kasih sayang beliau, doa beliau, bisa melihat beliau, itu adalah kenangan terbaik Azmi. Allah, kenangan terindahnya adalah pernah hidup bersama, melihat, merasakan, menyentuh ayahanda Syekh Dr. Kiai Al-Haj Nur Muhammad Iskandar SQ. Masya Allah. Ya Shaykhana, Ya Shaykhana.